Ya Nabi salam alaikum. Boleh kita lihat keindahan dan kecantikan sebuah rumah itu sendiri. Inilah rumah yang ditanam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah Ajwa yang mana ditanam di belakang rumahnya. Yang mana kita makan dan kita menikmati rumah itu cukup lazat. Yang mana kita biasa dengar kita makan 7 kurma, 7 tamat Sabah atau Samarat, yang mana insyaAllah dapat menghindarkan diri kita daripada racun dan juga sihir. Jadi cukup setakat ini dekat ladang kurma di Kota Madinah ini, dan kita akan kembali bertemu di Jabal Uhud. Ayo bersama Jauhar Asian Vacation. Ya Rasul Salam Alaikum.